Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Wahai sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita diam apabila hendak kita membaca khutbah. Kerana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud barang siapa yang berkata-kata apabila khatib sedang membaca khutbah walaupun dengan hanya mengingatkan sahabatnya dengan berkata diam sekalipun, maka luputlah pada dimuahnya. Oleh itu, marilah kita dengar dengan taat, mudah-mudahan
kita semua mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk perniagaan dalam Islam. Perniagaan adalah merupakan suatu kerjaya yang mulia dan dianjurkan oleh Islam kepada umat manusia. Perniagaan bukan sahaja merupakan amalan sunnah, bahkan ianya merupakan kegiatan muamalah yang menjadi fardu kifayah di kalangan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah An-Nur ayat 37 yang bermaksud, ibadah itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perniagaan yang mulia adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan usahanya sendiri yang bertujuan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam menjanjikan keuntungan kepada mereka yang berniaga dengan syarat perniagaan itu mesti disulami dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan berlandaskan asas-asas muamalah Islam. Para peniaga perlu bersedia menghadapi segala bentuk ujian dalam menjalankan sesuatu perniagaan, kerana ada masanya peniaga akan memperolehi keuntungan dan ada masanya akan menghadapi kerugian. Oleh itu, para peniaga hendaklah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezeki kepada hamba-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan sesuatu pekerjaan yang paling mulia. Lantas baginda bersabda yang bermaksud, iaitu pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri dan jual beli yang mabrur, iaitu jual beli yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kelebihan dan keuntungan kepada para peniaga yang jujur dan amanah bersama dengan para anbiya dan syuhada di akhirat kelak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ahli perniagaan yang jujur lagi amanah akan bersama-sama para nabi, kumpulan orang yang jujur dan para syuhada di hari kebangkitan kelak. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu, dalam menjalankan urus niaga ini terdapat di kalangan para peniaga yang terlalu gairah untuk mencari keuntungan semata-mata.
sehinggakan mereka cenderung berjual beli tanpa berlandaskan syariat Islam. Mereka mahu meraih keuntungan berlipat ganda dengan cepat dan mengambil kesempatan menaikkan harga barangan keperluan yang akhirnya akan membebankan para pengguna. Ada juga para peniaga yang cuba mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helah seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Sesungguhnya perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam. Apakah nilainya untung yang terhasil daripada menipu dan memperdaya pelanggan? Adakah ini rezeki yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, kecelakaan besar bagi orang yang curang, yang ini menipu dalam timbangan dan sukatan. Yaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, justru langkah yang terbaik bagi para peniaga ialah dengan mengikut teras perniagaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Para peniaga perlu mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Semua jenis perniagaan hendaklah tidak bercanggah dengan hukum syarak. Para peniaga hendaklah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, bukannya bergantung kepada perkara yang menyesatkan seperti tangkal, sihir dan lain-lain yang boleh menjerumus diri kepada perbuatan syirik. Selain daripada itu, sifat jujur, amanah dan adil adalah menjadi kunci kejayaan dalam perniagaan. Para peniaga perlu mengelakkan melakukan penindasan terhadap para peniaga yang lain dengan cara menguasai barangan di pasaran. Para peniaga dan pekerja hendaklah sentiasa mengamalkan akhlak Islam seperti menutup aurat, elakkan pergaulan bebas dan yang paling penting menunaikan kewajipan salat untuk menambahkan keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para peniaga juga hendaklah sentiasa menginfakkan sebahagian hartanya dengan melaksanakan kewajipan zakat bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan dan golongan yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara tersembunyi atau secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan mereka daripada limpah kurniaannya. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian, marilah kita melibatkan diri dalam perniagaan dan menyokong barang-barang keluaran umat Islam bagi meningkatkan ekonomi umat Islam. Ini adalah kerana perniagaan merupakan salah satu pekerjaan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan ahli perniagaan dan menjadi tokoh perniagaan yang terkenal dan disegani. Elakkan diri menjadi muslim yang menganggur dan meminta-minta. Semoga usaha kita akan sentiasa mendapat keridaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yang ini tipu daya, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiqat tawwi'in wa fi qanaati qa'idika ajma'in wa tub
علينا وعلى المسلمين واغفر ذنبي يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yang ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya. Khasnya kepada Abdak al-Harith al-Syari'atik, As-Sultan Ibrahim ibni al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan ta'aluk negeri Johor Darul Ta'zim. Kepada Raja Zaris Sofia binti al-Marhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalida binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa hdhulil kafarata wa mubtadi'as sayyi'ati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal 'afiyata lana ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة